إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يوم
كذلك كانوا يؤفكون. قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-54, Allahu alladhi khalaqakum min ma'in batin. Idrak bin Zaid atau disebut juga sebagai idrak terkecilin. Jadi kita kena baca dengan pada pengurangan. Kita akan bahagian mimati lupa dengan ini. Ataupun selalu kita sebutkan yang mana tak berapa namanya dengan buku tajwid ini. Cukuplah dia melihat faedah penulisan Tuhan dan Sabu Semadi ini banyak membantu kita. Jadi kalau tuan-tuan jumpa mim yang mati yang tidak ada tanda mati di atasnya, seperti dalam contoh ayat ini, mim tu mati tapi tak ada tanda mati ya, maka itu tanda kita kena baca dengan dengung pada dua harap. Qalaqakum min. Itu pula kalau tuan-tuan dengar orang baca Allahul ladhi qalaqakum min tuh, itu jangan salah orang tu. Kalau nak bikin produk tu, tu tinggal untuk kafe. Nak pula orang Arab, orang aku kan, sebab ada kira-kira lain. Di situ ada idrak tabir. Kauf tu boleh idrak terlengkap. Kan ada jumpa baca Allahul ladhi khalaqakum. Itu biasa. Tapi bukan bacaan kita. Kita imam Hafs An-Nasir. Jadi di sana ada bacaan di Ibn Kathir dan baca dengan idgham kabir. Jadi jangan salah. Jadi dalam Quran itu pun ada lebih kurang, kita kasi sebut dulu 33 bentuk lebih kurang bacaan daripada 10 orang imam yang diiktiraf, yang muktabar dalam pembacaan Al-Quran yang sana dia sampai kepada Rasulullah. Jadi kita baru seorang, baru satu faedah bacaan yang diriwayatkan kepada imam Al-Sin disampaikan kepada Nabi Hafs, dan kita ikut bacaan Hafs yang dulu daripada Al-Sin. Jadi kita kena Al-Quran kita banyak dengan sebab salahan orang dan anak orang banyak terbaik orang. Jadi kalau hukum Tuhan Mim Dha'fin itu hukum dia sebab hakiki Nuan mati bertemu dengan Tuhan. Kerana Tuhan ni salah satu daripada 15 huruf ikhfa' hakiki kan. Tazajib, Dal-Dal-Dai, Sim-Sim-Sol, Tuh-Tuh-Tuh, Fah-Tuh-Tuh. Itu 15 huruf tu. Kita kena baca dengan dengung juga dua huruf kan. Mil-Dha'fin. Jadi Mil-Dha'fin tu kita sembunyi kata dalam Tuhan. Sebab ikhfa' maksudnya sembunyi kan. Ia jadi mil macam nak sebut Tuhan. Kita sebut min, tapi bukan bunyi min berdekung. Dia campur, dia tidak sebut dalam Tuhan. Mil, dia tidak sebut Tuhan kan. Mil, buat min. Itu campur baca ikhfa'. Dua harakat berdekung ke Tuhan. Buat fil, betul lagi. Semua pun yang mati, kita baca dengan dekung pada dua harakat. Semua pun yang mati, yang tiada tanda mati di atasnya seperti ini, taklah dia baca dengung pada dua harakat. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ro. Kerana lam dan ro itu menegak daripada dengung. Yang ini dengung sebab depannya huruf tuan. Tok fil summa, sama juga fil summa ini bagian tajwid kan. Dan mati dan tajwid. Bagi dua di bawah bertemu dengan sah, apa hukumnya ikhfa' hakiki
kita baca dengan dua harakat dhafil summa. Semua bagi dua di bawah atau bagi dua di atas yang kedudukannya tidak selagi macam ini, macam hilang sikit, kita baca dengan dengung pada dua harakat, kecuali kalau dia dalam bagi huruf lam dan ra. Yang dengung-dengung ini semua akan tertegah dengung bila diharapkan nun itu atau diharapkan tanwin bagi dua itu huruf lam dan ra. Macam sini huruf sa, kita dengung dhafil summa mim sabdu. Mim ni mim sabdu wajib untuk nak wajib dengung pada dua harakat. Summa semua mim yang bersatu dalam dua. Ja'ala min ba'di, ini banyak buku kat situ. Min ba'di ni iqlab. Iqlab kita kena baca dengung pada dua harakat. Kalau tuan-tuan jumpa tu mati, atas tu ada huruf mim, depan tu ada huruf ba, pokok itu iqlab. Ini pun kita dah sebutkan kenapa tulis huruf mim atas huruf nun tu ada mim kecil. Sebab di suku kita baca dengan bunyi mim mimbahdi, dengung pada dua harokat mimbahdi. Dhafil quwa, dhafil quwa bagi dua di bawah. Tadi dhafil thumma, ini dhafil quwa. Dua-dua ni mimbahdi. Kau penurut ikhba hakiki, saya penurut ikhba hakiki. Jadi kita baca dengan kodal dua harakat dhafil quwa. Tuan-tuan tengok bagi di bawah dapat menjilat kan, tak sama kedudukannya tetap dengan kuwatan zumba. Itu pun juga ikhba hakiki. Saya kan tadwin bertemu dengan ta, tadwin bagi dua di atas kuwatan. Dia tak boleh baca kuwatan, itu nun yang berdua ini kuwatan. Nah, tanwin yang sembunyi dalam besar kuwatan. Summa sama dengan summa yang depan tu wajib berhutang dengan kepada diharapkan kuwatan. Ja'ala min ba'di, tak perlu dibincangkan, dah ada kat atas tu min ba'di juga hukum di ikhlas. Kuwatin ta'fa, kuwatin ta'fa ini pun ikhfa hakiki. Sebab bagi dua di bawah kita pun tengok ta'at. Kuwatin ta'fa wa syaibah, fa'u wa syaibah bagi dua di atas pula bertemu dengan waw. Idrab ma'al gunnah pada huruf, idrab ma'al gunnah pada empat, ya waw mim nun. Bagi dua di atas pun dia tak selain kedudukan, itu tanda kita kena baca dengan dhafam wa syaibah. Kalau kita berhenti kat situ boleh lah tu kan. Macam cumanya syaibatan ta yang ta marutuh ni, ta gulub ni bila kita berhenti dia bertukar jadi huruf ha wa syaibah. Yakhluquma yasha, yasha mat wajib muttasil. Kerana huruf mat yang ini alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Kalau huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan, itu majais, yang ini mawajib. Yasha'u wa yasha' kita baca empat harakat tuan-tuan. Nah, kita nak bincang bab mat ni kan, dia banyak kaul-kaul ni kan. Jadi kita ambil empat harakat dan mawajib. Selamat insyaAllah. Yasha'u wa huwal alimul qadir. Jadi qadir kena baca ra tu kena baca dengan tipis. Sebab ra ni sebelumnya ada ya yang mati. Semua huruf ra kalau sebelumnya ada ya mati, ra tu mesti ditipiskan. Jadi qadir, kita boleh baca qadir. Itu tebal. Qadir. Jadi qadir itu ma'arif disukun. Boleh baca dua harakat, boleh baca empat harakat, boleh baca enam harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allahul ladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من
بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. Sedikit dari sudut dan tajwid. Mari kita tengok sama-sama untuk buat dari sudut tajwid. Allah itulah yang menjadikan tak berasal lemah, kemudian menjadikan kuat sesudah lemah, kemudian sesudah kuat menjadikan lemah kembali dan berubah. Diciptakannya apa yang dikehendakinya dan Dia Maha mengetahui lagi berkuasa. Jadi seperti biasa, sebelum kita pergi jauh, kita ambil cukup fahaman ayat. Ayat 54 kita buat membincangkan tentang kejadian manusia, penciptaan manusia daripada mula-mula diciptakan sampailah dia jadi lemah, jadi tak berkuasa. Di mana dalam ayat ini kalau kita tengok, Allah Ta'ala ciptakan tahapan-tahapan. Ada tahap-tahap tertentu yang perlu kita lalui sebagai makhluk manusia. Okay. Baik, kita tengok huraian. Setelah Allah menyebutkan bahawa terciptanya alam ini sudah cukup menjadi dalil tentang keesaan Allah. Sebelum ini kita cerita tentang Allah menghujan sebagainya. Dia tunjukkan angin, bawa angin, alat ke negeri yang mati, dikumpulkan hujan, bumi itu hidup balik. Allah Ta'ala cerita tentang penciptaan alam dia. Maka disusulnya pula di sini dengan memberikan dalil tentang kejadian manusia dan perkembangannya yang berubah-ubah sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah itulah yang menjadikan kamu berasal lemah, kemudian dijadikan kuat sesudah lemah. Yakni di sini Allah menghujah kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Tuhan dan mengingkari hari kebangkitan itu, bahwasanya Allah itulah Tuhan yang menjadikan kamu berasal daripada setitis air mani yang hina, lalu berubah menjadi serupa darah, kemudian berubah menjadi seketul daging. Sudah itu berbentuk janin dan dilahirkan ke dunia berupa bayi yang dilengkapkan dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Dari bayi yang lemah ini kamu dibesarkan dengan diberi rezeki yang dibekalkannya dari semasa ke semasa, sehingga kamu beransur-ansur menjadi kuat dengan sebab adanya kekuatan yang diberikan kepada kamu. Dapatlah kamu membuat segala kelakunan dan daya usaha hingga mencapai usia remaja, usia dewasa dan pertengahan. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini, Allah yang jadikan kamu berasal lemah. Tuan-tuan kenal kembali, mula-mula kita lahir memanglah tak ada pernah kan? Kita masa tu kecil, kita tengok orang lain yang lahir dulu, dia tak ada lahir dari pekerjaan kan? Yang nama makhluk, dia lemah. Allah Ta'ala sebut kat sini min dha'fin. Memang sifat sifat alamiah, sifat alamiah alam, segala selain daripada Allah itu adalah alam. Jadi sifat alamiah ini dia lemah. Ini tak seperti Rabb, Tuhan yang menjadi menguruskan alam ini, yang mencipta alam ini. Jadi kita makhluk ini ada sifat-sifat alamiah. Di antara sifat-sifat alam kita iaitu kita lemah. Sebab itu dalam Quran, dalam kita berkata juzuk 5 ada sebut wa khuliqal insanu dha'ifan, dan dijadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Untuk tengok lemah macam mana, mula-mula kan Tuhan ciptakan kita daripada tanah. Itu pun kita dah cerita dulu, tanah pun tak nak ciptakan manusia. Ketika mana malaikat juga tumbuh nak ada tanah kita sorot balik apa kita pernah bincang dulu dalam kitab tarikh Tabari. Di kalangan Imam Tabari, kitab sejarah tarikh, dia sebut ketika Jibril diutus satu api bumi ini nak buat manusia,
Umi cakap apa? Aku berlindung daripada Allah, daripada kau ambil wajah aku sehingga kau mencacatkan aku. Baliklah Jibril, ya Allah, tak dapat aku nak ambil Umi dah. Dia bapa, dia bertahu dengan kau pula. Macam mana nak buat? Dia nak buat kau dengar, aku tak nak jadi adik. Hantar pula Israfil. Cuma tentu juga aku berlindung dengan Allah daripada kau ambil aku ni, cacat wajah aku. Balik Israfil. Hantar Mikail, campur juga. Tak boleh juga ambil Umi. Umi bertahu juga dengan Allah. Susah nak buat kita ni. Allah taklah ceritakan ni. Ulama-ulama kita ceritakan. Kemudian pula, last kali suruhlah Nabi, suruh Jibril, Nabi Israfil, Mikail, tak boleh. Hantarlah Israfil. Kau pergi ambil Israfil. Pergilah Israfil. Umi pun gunakan faedah yang sama. Aku berlindung dengan Allah daripada kau ambil wajah aku sehingga kau mencacat itu. Israfil tersebut. Aku pun berlindung juga dengan Allah Ta'ala daripada aku tak ambil kau sehingga aku ekar dengan Tuhan. Dan Nabi juga tak kira orang ayat Tuhan. Dia pun ambil. Agaknya ulama kita cerita sebab tu akhirnya penciptaan bermula daripada situ Israfil. Dan akhirnya dia lah kita untuk kehormatan untuk menari menanggung manusia. Ha? Kita pun dicari nyamuk oleh Israel juga. Ha, susah kan daripada tanah ajar menyerang kita. Nak buat banyak kita dulu, lepas tu turun ke kita. Tanah ya susah nak ambil. Tanah kejapu-japu tu tanah kawai ada tanah lian ada tanah kufu ada tanah air. Buku ada buka kuat tu. Ha? Yang dipijak-pijak oleh makhluk Tuhan yang lain dulu. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Maksudnya jadi daripada unsur alamiah yang lemah. Kemudian lahir pula kita pun bukan daripada unsur yang kuat, daripada air mani. Air je. Ha? Daripada nutfah. Bukan unsur yang kuat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita ni sebaik-baik kejadian. Kita ni diiktiraf, dilantik oleh Allah sebagai pemangku bumi. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala sentiasa ingat kita. Kau tu diperkenan, kau tu daripada air mani. Dengan maksud apa? Jangan jombor. Jangan berasa diri. Jangan berasa kuat. Sebab kalau kau hebat sangat pun, kau daripada air mani. Padahal banyak di unsur lain yang Allah Ta'ala boleh cipta kita ni. Ha? Kadang-kadang kita tanya juga, okay, kita ni makhluk yang paling mulia daripada lain. Makhluk, apa makhluk? Gunung yang besar-besar pun, haiwan-haiwan lain tu, kita lah. Ha? Dapat walaupun tak harap nanti sana min asal takdim, kita sebaik-baik kejadian. Kita yang diamanahkan jadi khalifah atas bumi. Tapi Allah Ta'ala tetap jadikan kita daripada unsur yang kita. Supaya kita sentiasa ingat hakikat. Ha? Ingat hakikat ni sebab kamu walaupun kamu khalifah, kamu ketua dalam bumi ni sekejap ya. Ha? Kok kita ni mulia? Kenapa tak jadikan daripada unsur yang lain? Yang lebih banyak lagi hebat-hebat ni. Jadi kalau ada berlian tu, Zamrud tu, Yakut bagi kita ni, daripada mutiara tu, tak nampak hebat. Bersinar-sinar amalan kita. Kita melipat dalam bumi ni. Oh tak. Allah Ta'ala jadikan daripada air mani supaya kita ingat. Ha? Ini ayat ini nak bagi ingatan ni kepada manusia seluruhnya. Siapa pun kamu dalam bumi ni, pandang ayat ini supaya kamu bersandar diri. Nanti kamu akan menjadi tua, lemah dan mati menghadap Allah Ta'ala. Jadi disebut di sini kamu lemah. Lemah yang lain lagi. Itu yang nak berwarna tu. Yang nak jadi orang tu. Eh bukan sekor. Sekor. Sekor tu bagi kita. Kau jangan bilangan bagi sperma ni sekor. Tak ada nak cikgu ajar kita sekarang sekor. Kita sekor lah. Bukan sekor tu. Beribu-ibu ekor. Tak apa juta. Seorang ke sampai ke situ? Ha, seorang ke sampai ke situ? Mana tak kuat lah. Dia kalau kuat seribu koi. Seribu kan kau seribu dah lahir kan. Kubah pun nak habis dia orang kita berlaki dan nak si orang tak habis seorang. Belum bertujuh pun boleh malah orang tu. Ya? Jadi seorang lah. Kan? Punya orang lain tu. Mana tak kuat lah. Tak semua jadi manusia. Betul. Kena ingat tu kan. Dan jadi mana? Lepas kita pun mampu. Buat dalam orang ramai. Buatlah akulah yang jadi manusia. Orang semua tak jadi. Adik-adik semua mati semua. Kita rasa kita kuat. Kuat apanya? Masa orang tua, makan kita beri, harum kita beri. Semua mak kita bagi makan. Nanti nak suruh ikir ni kan. Mak kita makan, minum air siram, kita dapat air siram. Mak kita minum susu, baru dapat susu.
kalau umat kita bilang mati kawin kita dalam itu makan pola apa itu dia makan belajar dan kita kasih belajar dan itu dia makan kudu dapat kita kasih kudu apa yang umat kita makan kita makan lepasnya kita macam itu pusing dalam lagi ada kuatnya walaupun tadi kasih kuat dah dalam malam-malam itu aku seorang sampai aku jadi manusia dia tak kuat lagi terpaksa pakai saluran lagi ada tukang ha? tukang saluran makanan lagi kalau tidak kita mati lepas itu kita kasih hebat dah aku nego uang kita nak keluar aku kau boleh bilang ibu ha? Mata pun tak nampak telinga pun tak nampak lagi badan pun lebih semua tak boleh berubah tahu lagi dia orang lain nak ambil pun takut nanti kalau kalau dia biar kalau boleh kalau keluar pun dia kali kepada Allah jadi kita nak ambil pun takut lemah je kita pada ketika itu tiba-tiba dah ada jenisnya dah usaha dah macam-macam ada kepadu semua dia kata dia ada itu silap usaha tu jadi pandanglah dengan ayat kan Allah tak akan cerita kamu dulu lemah ha? Allah jadikan kamu lemah kemudian ha? Allah berlaki khalaqakum min dhafin thumma jala ikatu dhafin kamu tak kuat terus kamu dulu lemah atau kamu tak pandai terus kamu dulu bodoh ialah kita sekolah kita tak sekolah kita dapat belajar ha? Kamu dulu miskin sebenarnya tak ada benda lepas tu kamu jadi kaya kan kamu tak cerdik lepas tu cerdik tak kuat dia kuat lemah kuat kuat sesudah lemah kaya sesudah miskin segala-galanya kan pandai yang kita bodoh semua yang kita dulu asal daripada kosong zero kepada barulah siapa punya kerja urusan siapa ni Allah subhanahu wa ta'ala ambil masa juga dah kuat ambil masa kena lalu ha? Tabi'i alam itu tabi'at alam itu pun dah bengkak ambil masa sampai lah itu Allah Ta'ala cerita cerita tuan supaya kita ingat kamu pernah tempat aku aku nak apa telinga pun tak dengar yang makan tak boleh ibu kamu ambil bawa ke dalam dia boleh dia kamu susu kalau ibu kamu biar kat situ kamu tinggi kat situ lah kamu tak ada lah yang cakap macam tu yang tu lah faham je maksudnya nak kena faham ha. Kalau orang biar kat situ guru tak sebut kamu situ nak mandi pun tak boleh nak makan pun tak boleh nak minum pun tak boleh nak gerak pun tak boleh segala-gala tak boleh ketika itu tuan lepasnya kita kemudian sikit Allah Ta'ala beri sikit pada tubuh kita itu pun tak boleh lari lagi tak boleh jalan lagi itu tuan kuat berubah sikit sampai lah kita dewasa sampai lah kita jadi remaja dan boleh berdoa so baca alam ibad dia pun buat tetap syaitan kemudian sudah kuat menjadikan lemah kembali dan berubah kita ingatkan pada sampai kota kepada hujan di tengah hari kau kaya sesungguhnya tu kan kau kuat tu tak kuat selama-lamanya sebab kita masuk kita ada tahap ha? Yang kita lalui kita bukan Allah yang sentiasa hebat ha? Tetapi kemudian perkuatan kamu mulai susut iaitu apabila kamu bertukar dari peringkat separuh umur kepada peringkat tubuh bangkrut dan bertukar warna rambut yang hitam kepada putih berubah menjadilah kamu lemah semula hilang daya dan kekuatan di sini ada tambahan seperti di atas lafaz dhafit dan dhafa boleh dibaca dengan dhafit dan dhafa ini kalau kita mengaji qiraat yang saya sebut tadi banyak lagi qiraat-qiraat baca cara-cara baca imam yang lain yang kita tak tahu ada lagi 10 orang imam dengan setiap imam ada 2 orang nak murid ini kan boleh kurang 10 jam umur 20 orang 30 orang boleh kurang yang kita tak tahu ni bacaan di sana kecuali kita, kalau kita mengaji kiraan kita nampak itu sana kan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir begitulah Tuhan mengembalikan kamu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain ayat atas tadi summa ja'ala min ba'di quwwati dhafa wa shayba dah kuat Tuhan jadi kita lemah tak kuat selama-lamanya apa tanda kita ni dah semakin menurun prestasi fizikal kita tandanya satu
Allah Ta'ala letakkan di atas kepala kita. Lama-lama budi, budi, budi. Kalau daun, lama-lama dia kuning, kuning, kuning. Itu tanda. Kalau kita melihat tumbuhan makin berkuning-kuningan, maknanya dia makin dia menghampiri saat-saat kematian. Saat-saat dia nak merebut. Manusia tak boleh dengan mudah. Dia bagi putih-putih, tanda-tanda dia dah sampai kumpul. Saya ni nak main lagi, tuan-tuan tengok. Tapi jangan pula kata, saya tak ada hitam ke Ustaz. Tak ada apa dia tahu. Kalau macam tu, sebab dia dari genetik yang tak berubah. 70 tahun pun tidak ada ubah. Yo, jangan pandangkan itu. Pandang pula dekat kulit kita. Yang semakin kondo, rasakan pula pada kekuatan fizikal kita. Semakin lemah, semakin lemah. Duduk lama sikit, sakit juga. Itulah tumpang tangan sikit dalam olah-olah pula agak siku. Macam-macam orang itu. Duduk kerja apa yang tunggu anak kita macam ikut hutan. Selalu kau aduk bangun darah terpetuk orang penting. Ya Allah sakit. Pada hari itu tiga minit duduk ke bawah. Bukan diri duduk. Naik MRT di bawah ke minit dalam sedikit tinggal. Itu semua tanda-tanda penuaan tu. Tanda-tanda kita dah habis sangat dengan Allah Ta'ala. Saya selalu sebut dulu tuan-tuan. Itu notis-notis yang Allah Ta'ala beri pada manusia. Ada orang datang lagi dia sedar. Malamnya, dia sadar pasal dia bodoh. Tapi nanti, okey, Allah, tapi nanti dia berlepas lah. Takut semua ayat. Tapi nanti daripada Allah Ta'ala, dia tak nampak. Dia tak pandang rambut itu, tak pakai putih. Dia tak berasa untuk dia pakai lorong-lorong. Selalu sebut dia. Apa dah rasa lorong-lorong tu hari ni? Lorong-lorong tu hari ni? Tak payah rasa balik-balik lah. Kita dah tua, makin tua, makin tua. Kadang-kadang korang buka ke kawan kita tu. Saya dulu tak rasa lompat. Dari dulu umur ni 30 tahun. Sekarang umur 20 tahun pun dah nak dulu rasa lompat. Selalu sebut itu tak rasa jadi tak. Kita ke dalam sedar. Makin kurang, makin kurang, makin kurang. Tak nampak hitam pun sedar elok-elok. Tak nampak putih lah hitam. Bukalah gigi itu cuba tengok. Semuanya dah jadi pagar-pagar yang palsu. Fik semua. Sebab putih pula lah. Nampak ya lo, mau palsu tu. Tak ada itu bukan asli itu, semua dah tercabut dah. Tak ada yang lain lagi, tengok lah. Boleh dicabut, cukup, cubit boleh ni. Kalau dia cukup tu naik, ada itu masalah anda masih muda. Kalau cubit itu lah, kalau itu lah, ni salah apa dan kurang. Itu semua notis daripada Allah. Jalan tuan-tuan, satu kilometer je tengok. Kalau kata nak molek tubuh kalau lutut tu dan tu orang tahu. Jadi kalau saya kata gerak gitu kira dah. Ini semua kekuatan ikatan Allah Ta'ala pada kita semua supaya kita ingat ayat-ayat ini nak ingatkan kita sebenarnya tuan. Supaya sedar besok kamu akan mati macam makhluk makhluk yang lain. Jadi sifat makhluk ini Allah Ta'ala cerita pada muda pakcik tua perempuan walaupun semua makhluk itu sebabnya. Dia ada permulaan, pertengahan dan kesudahan. Yang sedia ada ni Allah Ta'ala ni. Tak ada mula orang. Tak ada akhir dan mula orang. Kita ni mula sutongan mati. Sopun pun apa makhluk kan, dia akan tahap yang sama macam kita. Sebab itu semua adalah alami. Yang selain itu adalah manusia, tanah, gaya mati, darah, daging, tulang baru lagi jadi orang, kunci, remaja, dewasa, tua, kiok. Maksud kita kiok, budak lagi kiok lagi. Tumbuh-tumbuhan, daripada biji benih. Tanam, kunci, tumbuh sikit dunia, marik, naik besar, tumbuh buah, banyak hasil dia. Korik, bangun, mati. Siapa yang sifatnya? Sifat alami. Apa begitu tuan? Baju. Dia pun tak tahu ni, selai pun nak. Dia boleh pun nak, dikait-kait-kait jadi kain. Buat baju, diwarnakan, bercorak, cantik, korek, orang pakai, pergilan, budak, kuyak. Jadi pun nak boleh selai. Semua sifat alam. Kereta. Kereta tu kan klik jadi macam tu. Tak tahu, tu jadi Toyota. Tak mana kursi-kursi buruk dia tahu dia orang dia habis dicanai-canai-canai kursi tu. Ha? Untuk jadi kereta. Lawa sikit.
Mutahya, Muhyiddin, Dicat, Metodik, Tak Metodik, Cap Solid, Polegi. Haa kan? Poekot, Cantik, kan? Bergasa Batu, Muhyiddin, lama-lama-lama pun. Kadang-kadang, cabut segeru, cabut segeru, cabut segeru, cabut segeru. Duduk bawa kokotan, kokok-kokok jadi bersibu ni. Dia kembali ke dasar ni. Tuan nak sebut kori. Bila dia dah poin alam, sifat alam ini macam tu lah. Ibu pulau, tekanan, dan dia lagi. Satu dah kita, kokok, baik, porsi, kreator, jika, segala-gala itu sama. Itulah dia sifat makhluk Tuhan. Yang kita pernah perhatikan, ini cerita bukan cerita-cerita, cerita tentang diri kita. Dan kita pun akan kembali seperti makhluk-makhluk yang lain, yang akhirnya akan kembali ke tanah, kepada tanah balik. Asal-usul kita kat itu kembali kepada tanah balik, tenggelam, rumput balik, tak ada apa-apa. Tinggal gelap jenungin yang menunggu air ma'ul hayat yang akan turun daripada langit untuk menumbuhkan kembali tulang kita hidup untuk hari tempat kita tersebut. Tuan-tuan tengok juzul 18 suratul mukminun, Allah Ta'ala cerita daripada A sampai Z, bermula daripada ayat berapa ya? Ayat 8 tu ya. Ayat 8 suratul mukminun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu daripada saripan di tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dulu Adam daripada tanah, kemudian menjadikan dia turunan Adam itu daripada air mani. Fi qararin makin, yang kami letak pada tempat yang kukuh, maksudnya rahim-rahim ibu kita, tanahnya kita. Kemudian manusia keturunan Adam yang kami jadikan dia daripada daripada air mani. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dan ayat lima itu nutfah ta'alaqah, kami jadikan dia serupa darah. Daripada serupa darah menjadi mudghah, serupa daging. Serupa daging, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, daging ni kami baru jadi tulang, daging kemudian jadi kami jadikan tulang. Kemudian tulang ni kami balut dengan daging. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian dah kami balut tulang dengan daging, kami keluarkan dia jadi manusia baru. Fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Allah Ta'ala puji dia, maha suci Allah, yang sebaik-baik pencipta. Daripada air mani jadi sekutu darah, jadi kutuah daging, daging ni pula jikselah tulang ni. Pakai sahabat Allah Allah Maha Tuhan balut tulang dengan daging. Summa insya'nahu khalqan akhar. Oh jadi betul ni kat situ? Tak, Allah Ta'ala cerita ni. Summa innahu ba'da dhalika lamayyitun. Kemudian kamu semua lepas itu semua akan mati. Summa innahu yawmal qiyamati tub'atsu. Kemudian besok hari kiamat kamu akan tulang kiamat. Jadi kita tak sudah mati tuan. Daripada tak ada kepala wadah, masa kecil, masa remaja, dewasa, tua, mati, bangkit abadi, kita akan bangkit ke alam yang baru, hari jauh pada kiamat. Kan? Jadi itu Allah Ta'ala cerita. Kita tengok awal-awal itu lagi macam surah. Surah Al-Hajj. Kan awal itu ayat ini, Allah Ta'ala cerita juga. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin min al-ba'ti fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min mudghatin 'alaqatin wa ghayri mukhallaqatin litubayyana lakum. Kami jadikan kamu bertanah dan jadi air mani, darah, daging, daging yang berbentuk, ada yang daging tak berbentuk. Litubayyana lakum, kami nak beritahu, nak terang kepada kamu penciptaan manusia. Yang Allah Ta'ala sebut وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًى. Kemudian kami letak kamu itu dalam rahim ibu kamu sampai satu tempoh. Kalau berusaha 9 bulan, situ ثُمَّ تُخْرِجُهُ تِفْلًا. Kemudian kami keluarkan kamu jadi tif, jadi baby, jadi budak. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ.
Kamu jadi budak adalah supaya kamu menginjak umur dewasa. Wa minkum may yutawaffa. Sebagian kamu manusia ini ada yang kami matikan. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmi syai'an. Sebagian kami biar di umur pun sampai punya nyok sampai dia tak tahu apa yang dia pernah tahu sebelum itu. Yang dia waktu itu dah. Kemudian Allah Taala kata, "Wa tarabal barba hamilatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazat wa rabat wa aqalat min kulli zawjin bahij." Kata Ibu Ibu semua, jangan tak tahu dah kau. Mati bumi itu, kami turunkan hujan. Maka bila hujan itu, bumi jadi subur. Dia rumpuhkan tanaman-tanaman. Allah Ta'ala kita tetap penciptaan manusia. Zalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allaha yab'athu man fi al-qubur. Demikianlah Allah yang sebenar-benarnya Tuhan, dan Dialah yang menghidupkan yang mati, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyah, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan. Allah Ta'ala ingat kita Allah page kita penciptaan. Dia ingat kita Allah semua ni bukan kekal, mati. Masuk ke kiamat nanti. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah benar-benar akan membangkitkan kamu semua daripada kubur. Ketika itu kamu tadi bangkitkan, kumpulkan di mahsyar. Ribu-ribu tahun kat situ. Masa tu lah tuan-tuan, awak terfikir. Dia kan apa tak buat baik dulu, dia kan apa tak sedekah dulu, dia kan apa tak itu, dia kan apa tak ini. Tuan-tuan tengok kita tazkirah dulu. Ketika itu, di yaumil qiyamah besok, yaumil qiyamah besok, orang lagi, mana nak baik ni, mana nak baik ni, tak tahu aku apa. Sama pun, tak ada arahan. Aku ibu tahu, sekarang aku tanya ibu, nama ibu tahu. Sampailah Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia pada ketika itu, terjahilah orang yang beri syafaat. Kan tuan-tuan tengok balik tak tazkirah yang besar bunyi yang ajar kita. Ha? Orang pergi jumpa dia ajar, wahai Nabi Allah ajar. Boleh tak tolong dia lama saya sini, Nabi Allah kata bimbing aku pernah buat sana. Aku pernah makan kau pergi, kau cik, pintu cik, kau pergi Nabi Allah. Orang pergi no, wahai Nabi Allah salam, tolonglah. Bayar orang rasa ni, ni tolong nama, tua ke dari polo ke bulan ni tua lah ke pating ni tua lah ke bubut ni anak kau yang dipinggir anak ni ni tahu lah buat tak buat apa tu dia kata dunia ni tak apa aku susah pun apa mana yang nak buat apa aku kan tak mati-mati ya Allah susah kan dia pun nak minum tolonglah orang yang aku tapi Allah aku tak boleh juga tolong dulu aku pernah doa aku tinggal kat kau aku sebelum 30 tahun aku dah buat 3 orang yang aku malah aku tinggal kat kau aku tengok dia aku ni tak boleh tolong. Kau cik Nabi Ibrahim. Haa, kita pergi ramai manusia cari Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah, kau bergelar Khalilullah. Tolonglah kan, haa. Kau boleh-boleh kan. Eh, tiba Nabi Musa itu, Nabi Musa. Dan ya, tolonglah wahai Nabi Allah. Kau wahai Nabi yang dulu disebut sebagai Khalilullah. Kau boleh cakap dengan Allah Ta'ala. Tolonglah. Susah dengan ni. Haa. Nabi Musa kata apa, tak boleh dia dulu aku pernah bunuh orang. Kan Ibu Musa berkata, kau bodoh, kau orang Yahudi berkata dengan kau Kipti. Dia tolonglah kau orang Yahudi, bukan nak bunuh sangat. Usia sikit dia kawan tu mati pula kau orang tu. Pukulan yang bukan mati kan tapi mati. Dia kata kuat dia Ibu Musa. Ibu Musa kata, aku dulu nak bunuh orang. Tak payah aku nak beri syafaat, tolong-tolong. Kau cik Nabi Isa alaihi salam. Cik Nabi Isa. Wa Isa tolonglah. Tahu kena pintu sini. Kau tengok keadaan kami dalam hadis. Hadis sebanyak. Tengoklah keadaan kami ni wahai Nabi Allah. Tunggu keadaan dia. Oh tak boleh tak tahu nak buat apa yang nak kepani kan Nabi Zawah. Aku pun tak nak pun buku aku kat bawah aku lelah ni. Dek umat aku. Ha? Allah Ta'ala buat dan kita lagi. Barakallahu alaihi wa barakatuh. Allah Azizan Hakimah. Bahkan Allah Ta'ala bawa dia selamatkan Isa naik ke langit. Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijak sana. Takkan aku ibarat dah. Ha? Cepuji Ibrahim AS. Cari Nabi Ibrahim. Orang Nabi Allah tolonglah. Tolonglah keadaan kami dalam ke sini. Tolonglah. Dan Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh tolong ni. Tak boleh. Tak boleh bicara lagi ni. Ialah man azdallahu rahmat. Lain kan orang yang Tuhan tu beri
izin untuk berjemaah. Tak boleh. Sebab tak boleh lah dulu aku pun nak menipu. Masa bila nak menipu, dia bagi kapak lah semua patung ke rumah ibadat tu. Dia letak lah kapak kosa sikit. Kek patung kosa tu dia kata, bila orang bawa masuk ni kenapa Tuhan kita dah hancur ni. Tanya Ibrahim, aku selalu nampak dia ni macam lain macam sikit. Dia beritahu, tak aku tanya lah patung ni. Dia kapak, dia kata kau kapak dia pakak. Dulu aku pun nak tipu juga. Tak layak aku isyamaat. Kata Nabi Allah itu susah nak sahabatnya. Sakit orang kita jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bersibuk Muhammad, Rasulullah sebut, kalau bukan kerana syafaat dia dalam bayar haji itu juga, kan? Maka Rasulullah lah orang. Sebab tu ada hadis, semua Rasul Allah Taala telah berikan syafaat, tetapi semua Rasul telah menggunakan syafaat yang maka masa di atas muka bumi lagi. Dan aku menyimpan syafaat untuk manusia seluruh yang di akhirat. Ya, ada pada Nabi Muhammad tu. Ya. Ha? Ada pada Nabi Muhammad. Batu baru lah itu. Ha? Susah. Sama ada kita beribadat, tak beribadat, besok tunggu syafaatnya. Lain temulah orang tak pernah ibadah hari. Susah. Di negara tuan kita patut, kita pasti akan suka. Jadi tak ada yang boleh membantu kita pada saat itu. Disebut dalam kitab Tazkirah Ratul Bawah, yang beriman, yang ingat sama diri dia, yang beramal solih dan berbumi. Dalam keadaan orang sekolah yang mungkin sosak, rasa terbonang dalam perut dia, dalam keadaan orang yang rasa kekeringan, matahari sampai kepala, dalam keadaan orang yang tunduk nak tukar, nak tukar. Dia berdiri dengan senyum dalam keadaan yang selesa, seolah-olah ada naungan. Ha? Siapa tu? Itulah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, diingat siapa diri dia, insyaAllah di akhirat Allah Ta'ala akan melihara dia di bawah sin, di bawah naungan. Ketika orang panas, kita rasa panas, kita bawa sesak, dia rasa nyaman. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua akan diselamatkan oleh Allah di hari yaumul qiyamah. Ya Allah, ya Syekh wa alim qadir. Diciptakan ni apa yang dikehendaki dan dia Maha mengetahui lagi berkuasa. Begitulah Tuhan mengembalikan kamu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dia ciptakan kamu dari keadaan lemah kepada bertenaga berbudu yang tegak dan kuat. Kekuatan yang dimiliki oleh manusia ini rupanya tidak lama dapat dipertahankan. Dia tidak kekal. Lambat laun menjadi susut, kemudian dikembalikan menjadi lemah apabila sudah sampai ke peringkat ketenangan umur dan sesudah menjadi tubuh bangkrut. Maka begitulah pula Allah berkuasa mengembalikan kamu hidup semula apabila telah mati menjadi tulang belulang yang sudah rebut. Dijadikan demikian oleh Allah kerana Allah itu Maha mengetahui akan hikmah dan maslahat hamba-hambanya. Lagi berkuasa untuk memberikan pembalasan kepada mereka. Dan akhirnya itu tuan sebagai kesimpulan perbincangan kita ayat yang panjang kepada ayat 4 ini. Bahawa sesuatu manusia yang dijadikan Allah dengan keadaan yang berubah-ubah, dari lemah menjadi kuat, kemudian dari kuat kembali menjadi lemah, adalah merupakan bukti tentang kekuasaan Allah sebagai pencipta alam dan melakukan apa saja yang dihendakinya. Dan sedikit pun tiada merasa lemah atau kesukaran untuk mengajarkannya, baik di bumi maupun di langit, kerana Allah itu Maha tahu bagaimana untuk mentadbirkan makhluknya dan berkuasa untuk berbuat apa yang disukainya, dan tidak ada siapa yang dapat menahan kemampuannya. Maka sebagaimana ia dapat mematikan makhluknya, dapat juga menghidupkan kembali apabila dikehendakinya. Jadi semua ini urusan hidup kita dan kehidupan semuanya Tuhan Allah. Itulah maksud ayat yudabbirul amra wa yufassilul ayati la'allakum bilqai rabbikum tuqinun. Ialah yang mentadbir bumi ini, segala urusan tidak dia. Wa yufassilul ayat, dan ia huraikan kepada kita ayat Al-Quran. La'allakum, supaya kamu semua bilqai rabbikum, dengan tuqinun, yakin dengan hari pertemuan dengan Tuhan Allah Ta'ala. Kita semua ni urusan kita berpaksa sampai tua mati balik ni semua ni, ya Allah akan kita supaya kita yakin dengan hari pertemuan dengan Allah. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa rabbil hayatid dunya
وَمَعَنُّ بِهَا وَالَّذِي لَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا غَافِلٌ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, dia kata hati-hati, وَرَوْمِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, dia sungguh bahagia dengan kehidupan dunia, وَمَعَنُّ بِهَا, dia rasa tenang, rasa muka gitu, tenang, tak mati-mati dia. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, dan orang-orang yang berpaling kepada peringatan-peringatan ayat-ayat kami sedikit beritahu tahu, أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ, mereka itulah orang-orang yang terbang dalam neraka, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang dibuat. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ, Allah Ta'ala akan beri hidayah dengan iman mereka itu. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ, mengalir di bawah sungai-sungai, mereka duduk dalam jannah, dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Tuhan, itu hakikat kejadian dan kemana kita akan pergi. Mudah-mudahan Tuhan perbincangan yang sedikit sekejap kita terus jam ini akhirnya dapat menutup semangat ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, masuklah dalam mana-mana majlis ilmu, tak kira siapa yang mengajar, kerana di sana paling tidak pun ada hikmah kebaikan. Selagi kita dalam majlis ilmu, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, selagi itulah kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita, kita akan diberikan keberkatan ilmu kita. Oh yang mengajar adalah ilmu itu semuanya berkat ketua hidup, nak duduk dalam majlis ilmu. Itulah maksud hadis Nabi, kalau kamu lalu di taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah. Jadi mudah-mudahan kita bertawasul dengan apa yang kita buat hari ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kerana sebab kita masuk dalam majlis ilmu ini, doalah kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita, dosa dua ibu bapa kita, dosa dua datuk kita, dosa kedua mertua kita, dosa isteri dan anak-anak kita, dosa adik-beradik, dan keturunan orang kerabat kita, dosa jiran-jiran tetangga sebelah rumah kita, dosa taman kita, dosa kita semua-semua, dosa orang negeri kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa mu'min dan mu'minat, muslimin dan muslimat, dipermudahkan segala urusan di muka bumi yang tuan-tuan kita yakin semua urusan adalah urusan Allah. Saya sampaikan tadi, saya ingin tuan, kita jadi apa pun sebenarnya kita diuruskan oleh Allah dengan diberi sedikit usaha, supaya tak jadi dalam buah jabariah yang menerah bulan-bulan ke tuan, tak, Allah taklah beri kita usaha, tetapi diingatkan kita usaha kau tu tak akan mendatangkan kesan apa-apa. Walaupun kau ada usaha, kau tetap ada Tuhan yang kau perlu bergantung kepada, sebab kau makhluk tak punya apa-apa kehidupan. Sebab kalau kita pegang Tuhan, kita akan rasa gitu, kita kat mana pun kita akan tentu susah ke, senang ke, dapat nikmat ke, tiba-tiba Tuhan jadi dengan baru ke, semuanya adalah urusan Allah. Baik itu tuan-tuan, saya ni cerita ni, saya pun dapat semalam lah. Cerita ni tuan nak beritahu tuan-tuan, dia kena makna cuman ni ke Tuhan ni beritahu. Putulan semalam saya di kajang nak bawa rumah ubat sebagai jumpa satu buah-buah lah. Orang yang menunjuk kat saya macam mana naik yang mati, awak tak pernah naik yang mati, nampak lipat kursi tu dah lama dah tak pernah naik, kursi tu dah power test mal. Cuba pernah bawa rumahnya pasal apa, jauh pun tak apalah, kita wadah lah, ada orang nak tolong. Saya jumpa buah-buah tu, saya tersentuh je. Saya ingat dalam Islam tak berniat buat, tapi di Selangor ni, orang Selangor ni tu anak-anak dia. Saya bukan nak menafikan pendidikan kebangsaan bagus, tapi kita tak melalui juga, kita tak, situasi kita berbeza. Di Selangor ni saya tengok kebanyakan dia, anak-anak dia orang yang minat agama lah, semua masuk di Quran juga buat. Dan saya dah jumpa berapa yang sangat orang, anak dia semua perempuan, tapi tetap masuk sekolah, masuk usah satu-satu, dia dua, dia tiga, dia empat, dia boleh baca, boleh biru, masak-sak, tu saya masuk surat hafiz. Eh besok, anak tu macam mana tu dia? Nak sekolah anak, kau cuma masuk mesti. Eh, tak ada ustaz. Dia ustaz, dulu-dulu. Ini orang awal macam ni, orang awal bukan ustaz eh. Dulu-dulu ustaz, kalau orang nak gitu semua, ngapal Quran macam-macam ini. Kita tak boleh diwet dulu kan, anak dia
kita sekolah kebangsaan terus. Kabar orang pusat ni, ni kena potong yang ni, sebab cikgu yang cakap ni. Macam mana orang ni kerja kerajaan, kita kata. Bukan nak kata sebarang benda tak baik, tapi nampak pilihan ni akhir ni macam itu tuan. Kan? Nak kena siapa? Dia hantar anak sekolah tafis tu, sampai anak kuasa. Sampai ujian dia tahu, dia ambil fast track. SPM. Ambil fast track, janji boleh lulus, boleh masuk tingkat 6. Dia masuk tingkat 6. Masuk tingkat 6, anak yang skor. Tiga main tiga rapat, tiga main rapat dua, ada komplain Perspace STPM Tafis pelajar pondok. Pelajar pondok lah, yang pasrek ambil SPM, bukan juri. Tiba-tiba, maaf terus, ambil SPM setahun, lebih kurang dia 23 patut lagi dapat nak masuk STP, masuk STP. Ambil SPM lah, dia tahu komplain pondok pergi semua. Sekarang ni ambil bidang astronomi, budak pondok. Semalam tu jumpa dua orang, ada lima anak. Betul lah anak dia tu, ngaji kat sini. Baru tahun ni ambil lah 20%. Macam mana mak kau buat tu, saya besar. Umur lah 20 tahun lah. 20 tahun pun. SPM pun tentu rapi, 22 tu dekat dulu lah. Umur 20 ke 19, dia bawa pergi SPM. Dia pergi hafal pula. Tapi memang cahaya pula. 25 kali patah. 25 kali patah. Tua-tua lah pada. Boleh saya nak perempuan. Perempuan malam tu ayah tu cuba jalan-jalan di bawah. Di bawah anak-anak dia sebut, saya nak belajar sama kakak dia. Sebab dah ajar anak saya ni seluruh ni. Alhamdulillah bagus dah dapat eh. Tengok di bawah anak lima lah. Lima-lima semua siapa lah. Ni siapa? Aufa. Ni siapa? Irish. Ni siapa? Awadah. Ni siapa? Anak-anak dia. Tua. Semua perempuan. Semua perempuan. Yang paling, yang kongsu tu baru tingkatan dua. Apa buat ni? Apa? Juzuk tak? Juzuk dapat. Dia pun tengok tiga soalan. Saya tanya Abid dia. Saya tanya Abid. Anda apa dah? Ujian dua. Lagi. Tanyalah yang buat tu. Tiga tali mu. Tiga tali mu tu tanda. Apa buat juga? Apa? Sama nak buat ini. Tanya satu. Tanya dua. Punya tiga. Dia jawab juga. Tadi yang kau pernah tahu tu. Kau far. Ingat kau. Apa buat adik? Apa? Tanya. Tanya lima soalan. Lepas tu mak cakap. Ustaz tu dah ambil syahadah. Ustaz. Syahadah ni maksud dia dibaca ke depan buku ni tak boleh salah ambil boleh dua kali. Sekali sapu tiga puluh juzuk. Mungkin dua hari, mungkin sehari, pagi, tak. Pada pun baca bawah semua, Masya Allah. Lima-lima tuan-tuan macam ni anak saya ni tak puas kan. Yang ni dah lepas kat dulu dia. Pasal apa pulak pusat tak kecil ni kan. Masuk dia masuk sepatah. Dia bawa pun tak ada anak. Dia pun selama tu kerumahnya dekat ni yang maksud dia semua adalah untuk yang dah hafal pula. Masuk sini dia lah yang menguatkan Quran. Quran tak masalah. Tapi akhirnya dia ada masalah sikit lah. Sebab dia tak pernah belajar surah kebangsaan. Tapi bila dia belajar setengah tahun itu dia ada peningkatan. Mudah-mudahan dia akan jadi hebat-hebat. Dan Quran yang boleh hafal buku-buku dia tu menyebar. Itu sekali sapu je. Ini buat keyakinan. Betul tak? Keluar-keluar tak takut ke? Nanti anak macam ni tak boleh masuk. Maksudnya single set tadi. Anak saya masuk sini lah. Yang pondok tu bidang astronomi pula ha. Dia kata takkan waktu apa tu Ustaz Mustafa soal 6 minggu bulan. Lelaki orang apa pun 5 bulan dia Ustaz nanti tengok Ustaz tengok saya 2 bulan ha. Budak pondok kan Quran itu ingat memantau. Bila dia bercerita sikit ha? Bila kita ajak dia pergi promosi ha? Kita promosi buku dia lah ikut dalam tu. Dia siap berwayat Quran ni ikut dalam pondok. Kita tengok Masya Allah kau oh, tengok pula itu seawal usia macam tu dia dah kan Allah Allah Quran orang takkan dia tengok Allah dia tengok pokok ni macam tu kebanyakan tengok selama memang anak-anak dia dapat Quran waktu pasri kita tak tahu anak kita dapat Allah satu ilmu kita dah risau dia satu ilmu dia tak tahu kita ada orang-orang lain dekat STP tu tengok akhirnya masuk mesti sebenarnya sebab dia yakin kita ikan kakak apa lah mana nak punya anak ni mana nak baik mana nak baik kan sepadanya tuan sebagai perkongsian bukan nak kata sistem pendidikan dia tak bagus ya bukan tak bagus saya pun cikgu sekolah kebangsaan juga sekolah menengah juga yang lagi bila nak keyakinan tu kan cukup jiwa sebab dulu kita pun boleh kalau tak tuan boleh kita nak yang satu yang tiga kita sendiri ke rumah. Tahun satu, adik apa rupanya?
tahun dua tahun layak tak buat buku dia lagi dengan Quran lagi sebab Quran ni nak hafal kalau dia memang sebenar pasal saya nak buat pewak nak cuba buku yang tak jadi tau kan dia nak buat buku sejarah eh, buku matematik eh, kita nak sebenarnya tak ada bodoh dia memang sebenar pasal kan jadi aku pun tuan kalau aku baca aku sekarang aku yang penting anak kita berpendidikan dia sadar diri itu yang paling penting kalau apa Quran pun tak sadar diri masalah itu dah penting dia sadar diri dan dia tahu ke mana dia akan pergi selepas kehidupan yang lama yang kita lasuh nah, kita akan mati pada patah yang aku tolong wali dan kita berdua anak itu yang sini itu hukum wali itu untuk Tuhan dirahmati dalam kehidupan kita aku lihazan Allah diberikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.